Selamat pagi dan juga selamat datang kepada yang terhormat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo resmikan tilang elektronik atau ETLE Nasional Tahap 1 di Gedung NTMC Polri Jakarta. Dalam peresmian ETLE Tahap 1 ini, sebanyak 12 polda dengan total 244 kamera tilang elektronik mulai dioperasikan. Kapolri mengatakan tilang elektronik nasional tersebut untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengatakan, Korlantas Polri masih terus berupaya agar penerapan ETLE dapat diterapkan di 34 polda jajaran. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas, di mana tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan, dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan. Ini juga untuk menurunkan angka pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas yang selama ini menjadi angka yang sangat tinggi. Launching tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya ya. Maka kita akan bangun di 10 polda berikutnya. Yang kita rencanakan nanti sekitar 28 April kita resmikan launching keduanya. Nanti setelah bertahap. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.